Oke, selamat malam semuanya. Oke, hari ini hari ke-9 kita akan mempelajari tentang tanda binatang dan doa. Oke, apa sih maksudnya tanda binatang itu? Apa kita ambil pulpen terus kita tandain aja ikan atau kupu-kupu atau binatang-binatang yang lain? Apakah seperti itu? Coba kita buktikan ya. Makanya semuanya dengarkan dengan seksama ya, dengan baik ya. Oke, kita lanjut ya. Kita semuanya buka di dalam Wahyu 19 ayat 1. Oke, aku buka, aku bacain dulu ya. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, "Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita." Wah, di sini mau dikatakan kalau Allah kita memiliki apa? Kemuliaan dan kekuasaan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan di dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-5. Oke. Kita buka yang bisa baca. Boleh kita baca ya. Bacakan ayatnya yang ke-5. Maka kedengaranlah suatu suara dari tata itu. Wah, suara lagi ya. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Wah, berarti bukan cuma untuk orang dewasa, tapi semua anak-anak di sini. Oke, kita lanjutkan lagi di dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Oke, kita baca lagi ya. Ayat 9, dan seorang malaikat lain. Wah, malaikat yang ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara yang nyaring. Suara yang besar ya. Apa katanya? Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat yang ke-10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Wah, berarti Allah marah atau senang itu berarti. Kalau kita seandainya nanti menerima tanda binatang itu. Di sini bilangnya akan minum dari anggur murka Allah. Berarti Allah tidak senang ya. Berarti kita bisa saja nanti membuat Tuhan kita itu sedih ya. Misalnya kita berada di posisi misalnya, ya ada dua kelompok atau dua tim ya. Kita bayangkan, tim yang nomor satu, aku beri nomor satu itu kalau kita berada di tim atau kelompoknya Tuhan. Ingat-ingat ya, nomor satu di kelompoknya Tuhan, nomor dua berada di tim atau kelompoknya lawannya berarti. Yes, betul, di kelompoknya setan. Jadi kita disuruh pilih, kita mau yang mana? Bisa nggak di tengah-tengah biar aman? Udahlah di tengah-tengah aja biar adil gitu kan. Katanya harus adil di tengah-tengah lah. Tapi Tuhan di sini tidak mau seperti itu ya. Jadi kalau kita memilih untuk menerima tanda binatang seperti judul kita, artinya apa? Artinya kita bisa membuat
Tuhan kecewa ya, Tuhan bisa sedih seperti ayat yang baru saja kita baca tadi. Jadi kalau kita menerima yang tadi di kelompok Tuhan, menerima setan, kita bisa buat Tuhan sedih. Maka dari itu berarti kita harus memilih yang nomor satu tadi. Kita harus menolak untuk menerima tanda itu, tanda binatang itu. Kita tidak mau untuk menerimanya, tapi kita memilih untuk nomor satu tadi. Kita memilih untuk mengikut Tuhan. Oke, sehingga Tuhan senang dan tidak sedih lagi. Nah, caranya supaya yang tadi aku bilang, yang kita mau lakukan menyenangkan hati Tuhan ya, pastinya bukan menyenangkan yang nomor dua tadi, bukan menyenangkan setan tadi, karena itu adalah lawan kita ya, musuh kita. Berarti yang harus kita lakukan cuma ada empat ya, malam hari ini ada empat. Sangat mudah untuk dihafal ya. Oke, kalau yang punya buku catatan, aku punya, ada di sana. Nanti habis ini aku juga catat. Tapi sekarang kalau mau catat boleh langsung, tapi nulisnya harus cepat-cepat. Kalau enggak bisa dihafal dulu, nanti baru ditulis. Atau enggak nanti ditanyain sama mama papanya ya. Oke, yang pertama, kita harus menyambut kasih Tuhan. Berarti di sini Tuhan bilang apa? Tuhan menawarkannya, menawarkan keselamatan itu dengan cuma-cuma, dengan gratis ya. Kalau kita dapat misalnya makanan, misalnya kalau kita di sekolah, waktu kita masih offline dulu, kalau ada teman yang tawarkan gratis, kita senang ya menerimanya ya. Makanya itu Tuhan memberikan tawaran yang sama, bahkan lebih dari itu. Jadi yang harus kita lakukan menyambut kasih Tuhan, menerimanya. Itu yang pertama, berarti menyambut kasih Tuhan. Dicatat, diingat. Yang kedua, ya cuma empat. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Kalau kita menerima tapi kita tidak percaya, artinya apa tadi yang aku bilang? Kita ikutnya yang nomor dua, kita ikut setan. Tapi karena kita sudah bilang kalau kita mau ikutnya Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Setelah menerima, percaya. Oke, dua yang terakhir. Dua pertama sudah, dua yang terakhir berarti yang kita lakukan menurut kepada firman Tuhan. Jadi setelah kita melakukan dua tadi, kita disuruh untuk menurut ya. Berarti kalau kita sudah baca Alkitab, Tuhan maunya ini, berarti kita harus patuh ya. Kita ikut semua apa yang Tuhan bilang, apa yang tertulis di Alkitab. Selanjutnya yang terakhir. Nah, kita harus memelihara perintah-perintah Tuhan. Memelihara. Apa itu ya memelihara ya? Artinya kita setiap hari, setiap saat kita harus selalu ingat Tuhan maunya apa, berarti saya harus selalu menurut. Gak bisa itu. Misalnya minggu ini gak apa-apalah ikut apa yang Tuhan mau, turutin yang mama suruh apa ikut. Tapi minggu depan libur dulu deh, gak usah lah. Gak bisa ya, karena Tuhan mau kita memelihara perintah-perintah Tuhan. Berarti setiap saat. Nah, berarti dari pertanyaan yang aku tulis ini, ada yang bisa baca? Nah, kita harus menyembah siapa? Yang nomor satu menyembah Tuhan atau yang nomor dua menyembah setan? Oke, aku tunggu jawabannya. Jawab masing-masing semuanya ya. Oke, aku udah dengar di sini semuanya. Pasti dan kita harus menyembah Tuhan ya, yang nomor satu tadi ya. Kita tidak boleh sedikit pun untuk kasih kesempatan setan
kesempatan untuk kita turutin ya, karena yang harus kita turutin yaitu Tuhan. Oke. Nah, karena kita harus menurut Tuhan, Tuhan menyarankan kita untuk selalu apa? Dekat sama Tuhan, yaitu melalui doa. Yang sepanjang minggu ini sudah kita lakukan ya, itu akan membuat Tuhan senang karena kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan melalui kita berdoa. Hal-hal apa saja yang bisa kita doakan? Kita bisa berdoa supaya kita bisa selalu apa? Turut perintah Tuhan, karena hal itu membuat hati Tuhan senang. Selain itu, kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang mungkin belum tahu tentang Tuhan ya. Kita bisa bagikan sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama kita. Karena Tuhan nggak cuma mau misalnya Avril saja yang selamat, atau Abang Leo saja yang selamat, atau siapa ya, Kakak Clay saja, tidak ya. Tapi semua orang Tuhan ingin supaya selamat. Jadi hal yang harus kita lakukan, kita mendoakan mereka supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang bisa mengenal Tuhan dan membuat hati Tuhan senang. Kita juga bisa, yang terakhir kita bisa doakan supaya kita menjadi anak-anak yang selalu setia. Seperti yang tadi poin keempat, memelihara. Jadi kita harus setia, kita minta Tuhan supaya buat kita bisa senantiasa setia sama Tuhan sampai Tuhan datang nanti ya. Kapanpun itu, kita berdoa supaya kita selalu setia. Oke deh. Sampai di sini pelajaran aku pada malam ke-9 ini. Semoga melalui pelajaran ini kita semakin tahu ya, kita harus memilih yang nomor satu, memilih Tuhan, atau kita ikut lawannya, ikut setan. Kita harus memilih mengikut Tuhan. Supaya nanti pada saat Tuhan datang, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita selalu berdoa agar kita selalu bisa setia hingga Tuhan datang. Sekian renungan pada malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada di dalam tahta kerajaan surga, pada malam yang ke-9 ini ya Tuhan, dengan pembicara Kak Delin Pesireron, terima kasih Tuhan sudah memimpin acara ini, sudah dibawakan dengan baik. Biarlah firman yang sudah disampaikan tadi dapat memberikan kami pelajaran yang berharga, pelajaran yang baik untuk pertumbuhan kerohanian anak-anak dan juga orang dewasa. Ya Tuhan, pada malam ini kami memiliki beberapa pokok doa yang ingin kami doakan kepadamu. Biarlah Tuhan mau mendengarnya dan Tuhan akan menjawab
sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas doa-doa yang sudah disampaikan, permintaan doa dari setiap individu yang hadir malam ini, termasuk anak-anak walaupun mereka masih kecil. Kami terus berdoa agar mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang manis, dengar-dengaran kepada orang tua, teristimewa kepada Tuhan. Tuhan akan membentuk anak-anak ini bagi pelayanan di masa yang akan datang, dan menjadi generasi penerus gereja Bintaro kami, gereja yang kami cintai ini. Bapa di surga, biarlah semua doa-doa yang sudah dipanjatkan, Tuhan akan mendengarnya, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami alaskan doa ini, hanya di atas nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa-dosa kami. Oke, malam hari ini, malam ke-9, kita masih ada aktivitas. Nah, aktivitas malam hari ini apa? Oke, nanti kita, anak-anak semua, kita akan doa masing-masing di rumah. Nanti minta bantuan sama papanya untuk ngajarin caranya. Kita akan berdoa dibagi menjadi 4 bagian ya, singkatannya ACTS. Apa saja ACTS itu? Yang pertama ada adoration, yaitu kita nanti doanya kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kemudian yang kedua ada confession, berarti kita menyatakan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini dan juga kita memohon pengampunan dosa. Oke. Yang ketiga ada thanksgiving. Jadi kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur ya. Atas segala kebaikan Tuhan selama ini. Yang terakhir ada supplication. Yaitu doa permohonan. Jadi kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oke deh, sekian aktivitas yang akan nanti kita lakukan masing-masing di rumah ya. Jadi nanti 4 bagian itu nanti misalnya mama papanya doanya dimulai dulu mama papanya. Kemudian kita anak-anak boleh menyambung doanya. Jadi kita belajar ya bagaimana cara berdoa. Oke, sekian dan terima kasih.